Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and komen video-video saya. Okey, untuk video kali ini saya akan buat campsite review di Warm Farm Campsite. Warm Farm atau Warm Farm. Mana-manalah kan. Okey, dekat Tanjung Malim. Okey, bila anda nak datang ke sini, untuk Warm Farm ni, anda boleh Google Maps untuk datang ke sini, type saja Warm Farm Campsite. Okey, dia akan melalui Pekan Tanjung Malim dan anda terus sahaja mengikut Waze tersebut dan anda akan nampak opsi di sebelah kanan. Jadi straight saja, nanti anda akan nampak satu signboard bernama Nature Hut. Lepas tu dia ada banyak lagi terletak review di situ. So ambil kiri. Okey, dan terus masuk ikut jalan, dia ada jalan tar dan jalan off road. So ikut signboard dan di untuk Warm Farm ni dia tak ada signboard yang khas lah untuk Warm Farm. So anda boleh ikut Fruit Farm. Anda boleh ikut Fruit Farm Campsite. Ikut sahaja campsite tersebut, tanda-tanda signboard di tepi jalan tu. Okey, dia akan melalui jalan sini off road dan agak mencabar juga, tapi kena slow-slow sikit lah sebab jalan dia hanya muat untuk satu kereta dan bila bertembung tu kena elak-elak sikit lah. Ok, so jalan sini dan anda akan nampak sini lah untuk Fruit Farm depan lah. Depan lagi, sini Warm Farm. Dia ada Fish Farm, Kelulut Bee Farm, Private Campsite lah. Tapi Kelulut ni saya rasa tak ada dah. Cuma Fish Farm ni ada lagi. Dekat mana? Dekat Tanjung Malim. So nombor kontak dia pun ada kat sini. Tak apa, nanti saya akan share dekat description saya di bawah. Okey, jadi inilah dia punya pintu masuk. So setiap malam dia orang akan kuncilah. Jadi dia akan limitkan camper-campers yang camping kat sini. Lepas tu dia akan kunci dan tak boleh siapa masuklah. Kat sini ada tanam juga tumbuh-tumbuhan, buat agro-agro pertanian sikitlah dekat sini. Ada pucuk ubi, ubi kayu. Okey, macam-macam lagi. So kita tengok sebelah sini, boleh gantung hemok lah. Ini dia punya office. Okey, ini kita punya owner, CEO campsite kita, Kak Dia. Dia tak nak interview sebab dia malu. Okey, saya akan ronda-ronda sikit kawasan sekitar. Okey, ini dia punya office lah. Office, dia ada toilet juga, kalau kita nak guna toilet ni pun boleh. Dan kat sini kita, kalau kita parking kereta, boleh parking kat sini lah. Kawasan sini. Okey. Dia ada dua jalan lah untuk nak masuk ke campsite. Tapak kemahnya di sana. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi owner prefer untuk jalan sini lah. Lebih elok lagi lah. Dekat sini nanti kita akan tunjuk lah. Jalan dia tak berapa nak elok sikit. Jadi camper-camper selalu guna jalan ni lah. So untuk siapa yang nak berkemping kat sini, maknanya kena parking kereta kat sini dan angkat barang ke sana. So kena lalu jalan ni, maknanya kena ada wagon lah. Kalau siapa yang tak ada wagon, diorang akan sediakan satu kereta sorong ni, troli ni. Ada dua kereta sorong lah. Okay, situ. Dan sini boleh pinjam untuk seketika dan angkut barang lah. Kalau barang banyak, 2-3 kali jugalah nak mengangkutnya tu. Okay guys, jom kita pergi ke tapak campsite. Saya nak tunjuk sikit tapak dia. Okay tak okay? Dan sesuai ke tak untuk anda nak bercamping. Dekat sini dia ada satu kolam lah. Dan ini kolam kecil. Dan dekat sini dia ada satu kolam yang besar. Kolam ni katanya ada ternakan ikan talapia lah. So kita boleh mancing juga kat sini. Siapa yang kaki pancing, boleh mancing kat sini lah. Siapa yang bernasib baik, dapatlah ikan. Okay, kalau anda nak order ikan talapia, kena order awal lah kepada owner untuk dia standby, dia tangkap dulu. So adalah jual harga sekilo berapa ringgit lah semua tu kan. So boleh contact owner nanti kalau anda berminat untuk ikan talapia. Okay, jom kita pergi ke depan lagi. So kena tolak sini, hati-hati sikit lah. Okay, tolak wagon. Campsite ni dia luas dia sini sajalah. Dia tak luas sangat. Cuma dia ada kolam dekat depan ni.
Maknanya view kolam belakang kita ataupun depan kita. Ha, depan sana ada anak sungai. So kita akan lalu jalan ni. Okey, jarak dia nak jalan daripada atas sana sampai ke tapak kemah kita lebih kurang 100-150. Ha, macam tu lah. Tapi agak mencabar lah jalan dia ni. Ha, kena pelan-pelan. Kalau barang banyak, 3-4 kali lah nak kena angkut tu. Okey, ini tapak campsite-nya. Tapak campsite dia daripada sini sehingga hujung sana. Jadi kita nampak batang-batang pokok ni. Sini boleh gantung hemok lah, sesuai untuk hemok. Tengok tapak mana yang kita pilih, kita boleh gantung hemok. Dan pokok-pokok sini pun teduh lah. Teduh, dia tak adalah panas sangat. Cuma yang di belakang agak panas sikit lah. So redup lah kat sini. So kena tengok jugalah pokok-pokok ni, takut ada pokok tua, ranting boleh jatuh lah. Apapun kena hati-hatilah. Okay, dekat sini dia ada toilet lah. Toilet hanya ada dua sahaja, dua pintu. Lelaki perempuan pakai toilet yang sama. Okay, jom kita tengok. Dia memang tak ada lampu lah toilet ni. So shower pun tak ada. Ni jamban duduk. Dan ini jamban duduk jugalah. Okey, sumber air mencukupi. Bekalan air dapat daripada anak sungai jugalah. Okey, ni dia punya toilet lah. Hanya dua pintu saja. Dan dekat sini dia owner limitkan campers nak camping. Dia hanya benarkan dalam 7 hingga 10 tent saja untuk camping kat sini. Supaya tak adalah berebut-rebut nak pakai tandas kat ni lah. Sebab dia tahu tandas hanya ada dua. Dan nanti kalau ramai sangat, akan jadi susah sikit lah. Kita nak kena beratur, nak berebut apa semua kan. Jadi saya pun syorkan kepada owner supaya dapatlah tambah lagi toilet-toilet. Supaya campsite ni boleh masuk ramai dan selesa kepada camper lah. Okay, dan satu lagi, toilet ni dia tak ada lampu. Bila malam dia akan gelap sikit. Kalau kita nak membuang di waktu malam, nak datang ke toilet, kena bawa lampu sendirilah. Memang dia tak ada bekalan elektrik dekat kawasan sini. Kita kena bawa sendiri kita punya bekalan elektrik, lampu yang mencukupi lah untuk camping kat sini. Okay, dekat belakang ni ada sinki. Sini ada sinki. Okay, untuk kita nak basuh-basuh. Okay, tong sampah semua kita boleh kumpulkan sampah kita dekat depan sana dan tepi lah. Okay, sini bila kita tengok, jom kita tengok anak sungai dulu lah. Anak sungai dia kat bawah sana. Dia ada banyak jalan untuk turun. Anak sungai dia memang sempoi lah. Jom kita tengok. Dia ada banyak lah jalan turun. Sebelah sana pun ada lagi. Sebelah sini pun ada. Kita boleh turun. Ini ada macam bertangga sikit lah. Anak sungai dia memang best lah. Dia tak terlalu dalam sangat. Dia kalau ada yang kawasan-kawasan ujung sana tu, dia paras-paras pinggang dan paras-paras dada dewasa lah. Cuma kalau nak bagi selamat untuk anak-anak mandi, boleh mandi kawasan sini lah. Dia sini paras-paras lutut saja. Cuma berbatu sikit lah. Berbatu lah. Okay, jom kita pergi ke depan sikit. Kita tengok. Sana pun ada satu macam kolam. Arus dia laju jugalah. Tapi still boleh kontrol lah kita punya badan. Cuma anak-anak kalau ada pelampung, memang menarik lah nak main. Daripada hujung sana boleh turun ke sini direct. Kalau pakai life jacket lagi okey lah, selamat lah sikit. Okay, anak sungai dia memang best. Alright, jom kita naik atas balik. Okay, kita boleh pacak kemah dekat mana yang kita selesa. Banyaklah tapak. Sini sampai hujung sana lah. Okay, sini memang kalau ikutkan 20 tent pun lepas. Cuma dia limitkan. Jadi lebih selesa lah. Okay, dengan pergerakan kita pun tak ada orang kata terganggu bila kita berkemping. Jom kita tengok kawasan sana. Ni pokok-pokok ni. Kalau kita tapak bawah sini memang okey lah.
Redup lah, redup. Macam sekarang ni pun dah pukul, sekarang ni pukul 2.42. Tak panas sangat lah. Dalam musim hujan, lagi redup lah kan. Okay, nampak memang lengang lah. Tak ada orang camping kat sini. Sebabnya diorang dah habis, dah balik. Dah pukul 2 lebih dah kan. So memang kosong lah. Okay, kalau kita camping tak ada orang, lagi syahdu lah. Lagi orang kata sunyi, tenang, damai kan. Memang best lah. Okay, jom. Ni sampai hujung lah dia punya tapak kat sini. Macam saya, saya camping kat sini. Tapak yang paling hujung. Okay, dia ada redup sikit lah dengan bawah pokok sini kan. Matahari dia akan terbenam sebelah sana. Okay, dia terbit di sebelah hujung sini lah. Okay, boleh check lah arah kiblat kita. Okay, jom kita tengok anak sungai. Kat bawah ni lagi. Sama. Macam saya, saya camping dekat sini. Turun bawah ni lah. Cuma ini dia tak bertangga, kena hati-hati sikit lah. Sini boleh mandi lagi. Kita lebih privacy lah mandi untuk kita punya pot mandi kita. Tak ada gangguan orang lain, tak terlalu ramai sangat. Kalau orang berkelah pun, dia orang akan duduk dekat sebelah sana. So bila petang dah sunyi lah. Okay, anak sungai dia memang best. Boleh tengok video camping, family camping saya di Wong Farm ni. Memang best lah. Mandi, terjun. Dia ada kawasan-kawasan, area-area yang agak dalam sikit. Tapi okay, memang terjun memang best lah. Alright, jom kita naik atas balik. Okay, jalan yang saya maksudkan tadi, satu lagi sebelah sini lah. Okay, macam saya, saya tapak kemah saya kat sini. So saya dekat sikit lah nak ikut laluan sini. Kalau saya ikut laluan yang tadi, mula-mula video saya tunjuk tadi tu, dia agak jauh sikit. So saya akan lalu jalan ni. Cuma jalan dia agak sunyi sikit. Tapi still boleh. Kalau kita tolak wagon ataupun troli, boleh je nak lalu jalan ni. Jom saya tunjuk. Okay, sini ada pokok pisang. Owner pun selalu offer lah. Siapa nak pokok pisang, siapa nak pokok pisang pula, siapa nak pisang, nanti dia tolong ambil kan. Dia ada tanaman-tanaman pertanian dia tu. Memang owner pun okay, tak jadi masalah untuk kita. Sentiasa membantu kita lah. Ni lah lalu jalan ni. Jalan ni pun dia dah mesin rumput, elok lah. Cuma bila malam memang sunyi sikit lah. Kalau kita bawa wagon pun kena tarik, troli kena tarik. Sebab kat sini dia ada satu macam longkang, parit sikit. Kena angkat lah. Tapi tak jauh untuk kita nak bawa barang-barang untuk naik ke atas lah. Dalam jarak dalam 100 meter, 150 meter saja. Alright guys, asalnya saya dah cover, dah pusing keseluruhan campsite. So mungkin anda dapat sedikit gambaran dah untuk nak bercamping dekat sini. So bagi saya, campsite ni ok untuk kita nak berfamily camping ataupun solo camping ataupun nak datang group. Cuma dari segi kemudahan agak kurang. Hanya ada basic, toilet hanya ada 2 dan bekalan elektrik tak ada. Yang lain-lain tu saya rasa ok. Cuma jarak dia, bila kita nak pergi camping ke tapak sana, kita kena tolak wagon kita sikit lah. Kena angkat barang jauh sikit. Agak siapa yang mampu, siapa yang rasa nak cabaran tu, okey lah, tak jadi masalah lah kepada kita. Okey, dan sewa tapak di sini RM60 untuk satu tapak, satu family untuk kita datang. Okey, saya akan tinggalkan nombor kontak owner sini, Wong Farm Campsite, dekat bawah ni tengok. Okey, dekat description saya pun ada nombor kontak dia. Kalau nak tahu detail, boleh terus roger dan camping. Okey guys, sampai di sini saja campsite review saya. Semoga sedikit sebanyak dapat membantu anda dan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Assalamualaikum.